Oh ya, teman-teman, aku mau keluar. Karena harinya panas, aku pakai topi. Terus aku pakai baju seperti ini, santai. Nanti aku tinggal pakai jaket, pakai celana, habis sudah. Terus jangan lupa, aku kalau pergi itu selalu pakai arloji. Ini arloji terbaruku, tapi murah-murah aja. Tapi senang. Ini perlengkapan ya. Aku tuh kalau perempuan tuh pakai perhiasan tuh kayak pelengkap ya. Biar aku kayak tomboy gini, tapi kalau pergi ya tetap kita harus pakai. Dan aku senang pakai di sini. Soalnya kalau di jari manis ini longgar, jadi aku sering pakai di jari tengah. Itu teman-teman, pakai jam tangan biar ingat waktu pulang. Jadi nanti kalau jalan kan, oh wayai mulai wayai. Pak Nendi, jalan yuk, metu yuk, ikutin aku. Kita akan jalan ngeliatin itu. Katanya mau ada olahraga ya, pembukaan, tapi nanti malam. Kita lihat persiapannya aja. Oke, kita akan melihat. Kemana ya? Kayaknya ada berapa ini. Nek gak di gol sana. Itu lho. Stadion, mau ngomong stadionnya susah. Stadion ada, terus nanti ada olahraga yang itu ya. Balapan mobil itu ada. Tapi kita akan lihat turnamen kayaknya voli. Ada voli. Itunya sudah dipersiapin untuk apa namanya? Turnamen. Kita lihat ya. Ini olahraga, nanti banyak di sini olahraga. Tapi yang kita tunggu-tunggu nanti itu lomba balapan mobil. Di sana di Palem yang kita tinjau kemarin tapi masih sepi. Itu ada off road di sana. Kita mau lihat. Aku tuh seneng lihat keramaian aja. Oke ya, ikuti perjalananku. Kita akan pergi. Aku udah siap. Ini tadi udah luhur, udah sholat. Jalan-jalan.